untuk hari ini aku mau kembali ngasihin kalian. Terus aku juga mau review jujur soal skincare favorit aku dari zaman sebelum aku ngelahirin ya. Jadi gini nih ceritanya, sebelum aku pakai dan aku tahu sama skincare ini, dulu skincare yang mau aku rekomendasiin ke kalian ini sering banget seliweran dan sering banget aku lihat setiap aku jalan-jalan ke Hypermart, ke Guardian, ke Watson ngelihat sama merek ini. Cuman merek ini nih ini apa sih itu mereknya? Terus kok ini kok kayaknya kandungannya tuh simple gitu ya. Terus aku jadi kepo nih sama merek skincare ini. Terus aku juga akhirnya ngulik-ngulik di channelnya Female Daily. Akhirnya aku tahu skincare ini nih aman buat ibu hamil, terus juga aman buat ibu menyusui karena waktu itu aku masih hamil gitu ya. Dan keadaan muka aku pas lagi hamil itu, aduh benar-benar namanya kusam, terus jerawatan, beruntusan, bekas-bekas jerawat tuh udah penuh banget deh, hitam pokoknya dekil banget gitu. Karena ibu hamil ini nggak boleh pakai skincare sembarangan, akhirnya aku cari deh skincare ini adalah Hadalabo. Ini skincare tope deh. Dan aku pakai skincare ini sampai sekarang. Cuma bedanya sekarang aku pakai skincare ini dibarengin sama skincare dari klinik kecantikan gitu ya. Aku pakai skincare dari klinik kecantikan ini, pakai yang krim malam sama krim siang, juga tonernya gitu ya. Selain itu semuanya aku pakai dari Hadalabo. Nah, sekarang aku mau review jujur apa aja sih skincare yang cocok nih, cocok di kulit aku gitu ya. Aku nggak tahu sih ya di kulit kalian, cuman yang ini cocok di kulit aku yang berjerawat, terus sensitif banget, nggak bisa pakai skincare yang kandungannya aneh-aneh, kandungannya ada alkohol, apalagi pakai kandungan yang ABCD terlalu ribet pokoknya gitu ya. Sekarang aku mau Reju skincare dari Hadalabo yang pertama. Review jujur yang pertama skincare yang aku pakai dari dulu banget sampai sekarang. Terus ini skincare bener-bener nyelamatin mukaku yang dulu geradakan. Yaitu adalah Ultimate Moisturizing Light Lotionnya Hadalabo. Ini yang Perfect and Simple. Nah ini sih sebenarnya simple. Ini for oily skin. Ini harganya juga murah banget. Ini aku dapetin di Guardian kalau nggak salah ini sekitar 40.000. Apalagi kalau lagi promo murah banget. Benar-benar murah banget. Jadi rangkaian perawatan ini dari Rohto. Rohto ini kalau kita kenal Rohto itu kayak obat mata gitu ya. Aku tanya juga dulu Rohto obat mata. Ini dari Jepang ya. Jadi ini gak ada zat wangi, gak ada pewarna atau zat tambahan lain yang gak dibutuhin sama kulit kita. Jadi di sini ada 3 tipe hyaluronic acid yang diperlukan banget di kulit kita. Jadi di sini ada 3 tipe hyaluronic acid, ada hyaluronic acid Tohaka, itu mampu meningkatkan hidrasi kulit dan menjaga elastisitas kulit. Terus ada improve hyaluronic acid atau ACHA, itu mampu meningkatkan hidrasi kulit lebih tinggi dibandingkan hyaluronic acid biasa. Lalu ada nano size hyaluronic acid, yaitu untuk melembabkan kulit hingga bagian epidermis terdalam. Jadi di sini ada 3 tipe hyaluronic acid, dari yang dasar, dari yang bagian nano atau bagian kecil, sampai hyaluronic acid yang bagian atas itu. Jadi kalau ini aku pakai sebagai hydrating toner. Jadi habis sabun muka aku pakai toner dari dokter klinik kesayangan aku, dokter Ayu Widya. Lalu aku pakai ini sebagai hydrating toner tambahan. Ini manfaatnya melembabkan
dan melembutkan kulit untuk penyerapan moisturizer atau essence yang lebih baik. Jadi ini aku pakai kalau dalam sehari itu bisa sampai 2 kali ya, pagi sama malam. Habis cuci muka, pokoknya habis tapi cuci muka pakai sabun, terus aku pakai toner dari dokter Ayurveda, terus aku pakai ini sebelum aku berlanjut ke pelembab gitu. Terus ini teksturnya ringan, nggak ada lengket sama sekali, walaupun dia mengandung hyaluronic acid yang tinggi. Terus cocok untuk kulit berminyak. Nah itu tuh yang hebatnya, dia cocok banget untuk kulit berminyak. Terus tidak menggunakan tambahan zat pewangi, pewarna, dan juga alkohol. Itu banget, itu yang penting banget. Buat aku gak ada alkoholnya, karena kulit aku sensitif banget dan gak cocok sama yang namanya alkohol. Di sini juga sesuai dengan pH kulit dan tingkat iritasinya rendah gitu. Jadi ini cocok banget digunakan sama kulit yang sensitif. Terus dengan pemakaian yang rutin, kulit terasa lebih halus, lembut, dan tetap elastis. Nah di sini cara pemakaian, pemakaian kita pakai, kalau aku sih pemakaiannya langsung dituangin ke tangan, terus di teker gitu, gitu-gitu aja sih pakainya. Udah banget. Terus untuk komposisinya, sini ya komposisinya, ada aqua atau water, diprolen glycolic, glycerin, di sodium sulfite, so metilparaben tetap ada, terus ada sodium hyaluronate, succinic acid gitu ya bacanya, methyl glucose, terus hydrolysis atau nanosize dari hyaluronic acid tadi, ada sodium hyaluronate. Jadi benar-benar ada 3 tipe hyaluronic acid di dalam sini. Jadi jangan disangka untuk kulit berminyak itu gak perlu kelembapan, malah kulit berminyak juga perlu kelembapan yang ekstra, karena dengan lembab kulit kita yang berminyak itu malah mengontrol sebum-sebum atau minyak-minyak yang ada di kulit kita. Nah sekarang kita beralih ke skincare Hadalabo yang berikutnya yang aku cinta banget juga, ini adalah facial washnya. Jadi facial wash yang Perfect and Simple ini adalah rangkaian dari yang hydrating toner tadi ya. Ini cuma ada 2 tipe hyaluronic acid, tipe yang improve hyaluronic atau ACHA dan hyaluronic derivate gitu ya. Ini manfaatnya tetap mengangkat kotoran, karena ini sabun muka, tapi sabun mukanya nggak bikin muka tertarik, jadi muka tetap lembab dan kenyal-kenyal gitu ya. Terus tidak menggunakan tambahan zat pewangi, tetap nggak pakai zat pewarna dan juga etanol, itu penting banget deh. Sesuai dengan pH kulit, tingkat iritasi juga rendah untuk yang sensitif kulitnya ya. Terus kulit juga terasa lebih halus, lembut, dan tetap elastis. Ini juga murah banget cek gitu ya. Kalau aku sih di sini belinya sekitar harga 23.000. Sekarang kita ke skincare Hadalabo berikutnya. Di sini aku juga pakai Hadalabo Perfect and Simple yang mild peeling. Nah jadi kalau saat kita ini perlu tahu banget ya, ini muka ini lagi geradakan, keberuntusan atau kusam, berarti kita perlu banget yang namanya peeling. Nah kalau peeling aku tuh gak cocok sama yang peeling yang scrub gitu, gak cocok. Jadi kalau mau pakai peeling aku bisa yang exfoliating toner, pakai toner, atau ini kalau yang mau ringan aku bisa pakai yang sabun, karena di sini mengandung AHA sekaligus banget mengandung BHA. Di sini juga bisa untuk makeup remover. Aduh, ini benar-benar deh. Ini satu untuk semua jenis. Ini ada kombinasi AHA atau glycolic acid dan BHA ya. Ini bisa membuat kulit tampak lebih cerah dan tidak kusam. Tapi ini tetap nggak bikin kulit tertarik ya. Kalau buat aku pribadi, ini benar-benar mild banget. Kalau yang mau coba-coba AHBHA yang bentuknya sabun, bisa banget pakai ini. Udah hampir habis beneran, ini udah berapa kali aku beli gitu ya. Ini benar-benar penolong. Sekarang kita ke skincare Hadalabo berikutnya.
Ini skincare ada labo yang membantu banget buat menghydrate. Selain itu juga bagus untuk yang suka make up-an. Nah, di sini ada Hada Labo Perfect, tetap perfect and simple. Tapi ini face mist. Nah, ini face mist. Kandungannya tetap hyaluronic acid. Nah, ini kandungannya aku taruh di sini ya, soalnya kotaknya udah enggak ada nih. Perfect and simple ini sebenarnya kandungannya itu enggak ada yang namanya mencerahkan. Terus enggak ada yang vitamin-vitamin C atau retinol. Kandungan Perfect and Simple benar-benar sesimpel itu, benar-benar yang cuma ngelembapin. Kuncinya kan untuk kunci kulit sehat itu ngelembapin. Sekarang ini keadaan wajah aku yang sekarang ini nggak pakai filter ya. Ini cuma aku cuma pakai foundation dan itu juga cuma sekitar satu pump. Aku nggak pakai apa-apa, yang pakai bedak doang. Benar-benar sesehat itu sekarang kulit aku. Face mist ini bisa banget digunakan saat kalian ngerasa kulit kalian lagi kering, atau ini bisa dijadikan base makeup. Ini kan lagi makeupan nih, ini bisa banget. Nah gitu, ini bikin makeup tahan lama gitu ya, bisa banget nih. Dan ini bisa kalian dapetin dengan harga sekitar 40.000 rasanya ya. Aku begini ini murah banget dengan isi 50 mili. Oh, luar biasa banget murah, memang Hada Labo juara. Sekarang kita ke skincare Hada Labo yang berikutnya. Nah, sekarang untuk ngebersihin muka juga. Di sini ada cleansing oil. Cleansing oilnya Hada Labo ini terbaik banget. Jadi aku dulu udah nyobain semua cleansing oil, cleansing balm dari yang mahal sampai yang murah. Gak tahu kenapa gak cocok sama muka aku. Entah apa yang ada di kandungan cleansing oil dan cleansing balm mereka. Terus aku dikasih adekku nih cleansing oil, katanya cobain pakai, katanya gitu kan. Terus aku cobain deh cleansing oilnya. Ini beneran ini cocok banget, dan ini udah dua kali aku repurchase ya. Karena ini jarang habis, karena aku tuh orangnya jarang makeup-an. Jadi ini jarang habis, ini best paruh. Kalau untuk kandungan di sini pakai, oh ya, ini ada dua keunggulan dari cleansing oilnya. High purity olive oil, minyak botani dengan tingkat kemurnian tinggi untuk mengangkat makeup dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Itu penting banget loh. Jadi teksturnya tuh lembut, kayak nggak pakai cleansing oil, nggak berat gitu. Terus diusap waktu dibasahin ke muka tuh mudah banget. Terus yang kedua, improves dengan hyaluronic acid yang ACHA. Di sini dia mampu meningkatkan hidrasi kulit lebih tinggi dibandingkan hyaluronic acid. Cleansing oilnya ini membersihkan make up, termasuk yang waterproof ya, waterproof mascara dan eyeliner. Aku juga udah pernah banget nyoba. Ini bisa banget buat ngebersihin eyeliner, mascara, atau lipstick yang waterproof ya. Terus mengandung olive oil dengan tingkat kemurnian tinggi sehingga lembut di kulit. Tetap tidak menggunakan zat pewangi, zat pewarna, dan alkohol. Itu penting banget buat kulit-kulit yang sensitif kayak kulit kita ya. Terus tingkat iritasinya juga rendah, kulit terasa lebih halus, lembut, dan tetap elastis karena dia mengandung hyaluronic acid. Sekarang kita ke skincare Hada Labo yang terakhir. Skincare Hada Labo terakhir ini awalnya karena aku nih udah umur 25 tahun ke atas, udah mau 30 gitu ya. Terus aku cari-cari nih, bener-bener susah nyari retinol. Nah, retinol itu penting banget untuk anti-aging, elastisitas kulit, dan peremajaan kulit. Karena untuk usia 30, sebenarnya 25 tahun ke atas ya, itu sudah mulai ada kerutan-kerutan di wajah gitu ya. Kalau dengan perawatan muka yang cepat untuk mengatasi kerutan wajah, memang benar dengan botox atau salep benang. Cuman itu memerlukan harganya cukup mahal. Jadi mending kita menjaga kulitnya dari dalam dan dari luar. Selain mengkonsumsi buah, vitamin, dan juga skincare, kita juga penting banget pakai retinol ini. Aku pakai dari Hada Labo yang Ultimate Anti-Aging Lotion. Jadi ini teksturnya mirip sama yang
bukan tekstur sih, manfaatnya, kegunaannya gitu ya, ini sama sama kayak ini. Jadi ini berupa hydrating toner, cuman yang ini kandungannya ada retinol. Jadi ini aku bacain dulu ya, keunggulan dari adalah bahwa retinol ini membantu menyamarkan tanda penuaan seperti garis halus sehingga kulit tampak lebih muda. Terus ini juga ada kolagen, karena aku tuh gak cocok sama kolagen minum, jadi aku mending prepare ke kolagen yang skincare. Di sini manfaat kolagen di sini mempertahankan tekstur dan elastisitas kulit, itu paling banget ya. Terus ini juga ada kandungan improve hyaluronic acid atau ACHA, mampu meningkatkan hidrasi kulit lebih tinggi dibandingkan hyaluronic acid biasa. Terus ini juga menjaga elastisitas kulit sehingga tampak lebih mudah, halus dan bercahaya. Ini benar-benar mantul. Nah, jadi ini aku udah sampai bonyok ini ya. Bonyok banget udah dari kemasannya, udah berapa kali aku ganti. Cara pemakaian sama kayak kita pakai hydrating toner, kalau aku tutup di sini. Pupu kayak gitu. Nah, kalau aku mau gabungin gitu ya, gabungin hydrating toner, biasanya aku pakai malam. Jadi hydrating toner yang ini, yang putih ini, aku pakai setelah habis cuci muka tadi ya. Aku pakai krim, pakai toner dari Dr. Ayu Widya. Terus aku pakai ini, aku diemin dulu sampai agak kering, baru aku pakai yang ini toner ini. Ini benar kalau di kulit aku sih ya, ini dua ini digabungin gak apa-apa banget karena aman. Cuman bedanya ini ada retinolnya dan ini sama-sama menghidrasi. Kalau di kulit aku pribadi nggak bisa banget retinol ini aku campur sama AHBHA atau vitamin C. Jadi kalau aku mau pakai AHBHA, aku nggak pakai si retinol, aku cuman pakai yang ini. Terus aku juga gak pakai vitamin C. Kalau mau aku mau pakai vitamin C, aku bisa pakai di pagi hari gitu. Nah, itu dia rangkaian Hadalabo yang cocok aku gunain di muka aku yang dulu berjerawat, terus kusam, berminyak juga, sampai glowing seperti ini. Buat kalian yang udah cobain atau kalian yang juga pecinta skincare dari Hadalabo, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video-video ini ya. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.